Halo semuanya, selamat datang di Jelnes Rant. Di video kali ini, gue ingin sharing salah satu fitur terbaru di Oppo A74 melalui update terakhirnya. Fitur ini cukup istimewa karena gue cukup jarang menemui fitur seperti ini ya di smartphone-smartphone kelas menengah. Jadi, di update terakhir, Oppo A74 itu kalian udah bisa nambah RAM loh. Jadi, kalau misalkan ada jokes, download RAM di mana? Nah, ini bisa nih, di HP ini bisa. Gimana caranya? Bersama gue Bagus, ini adalah cara menambah RAM di Oppo A74. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Oke, jadi di Oppo A74 ini, dia akan pakai ColorOS 11.1 dan sekitar hari Jumat ya, itu dia dapat update ColorOS 11 terbaru. Nah, salah satu update ini adalah fitur menambah kapasitas RAM. Oppo A74 ini, dia udah RAM-nya sebenarnya cukup lah. 6GB. 6GB untuk Android itu udah cukup banget untuk kegiatan sehari-hari. Tapi, kalau kalian merasa 6GB ini kurang, nah, dia ada fitur nih, namanya penambah RAM atau memory expansion. Jadi, fitur ini pada dasarnya dia menggunakan ROM atau kapasitas penyimpanan untuk dijadikan sebagai RAM selama memori penyimpanannya itu kosong. Nah, untuk besarannya sendiri dia sekitar sampai 5GB. Nah, gimana caranya? Pertama, tentu aja kalian harus pastikan dulu sudah menggunakan ColorOS 11 terupdate. Caranya, tinggal masuk ke setting. Nah, di setting nanti kalian ke paling bawah. Nah, ada pembaruan perangkat lunak. Biasanya kalau ada update terbaru, dia ada notifnya sih, warna merah gitu di sampingnya. Nah, ini gue udah pakai yang terbaru, 2021.05.06 CPH2219_11_A16. Nah, ini adalah versi ColorOS terbaru. Oke, nah untuk ke fiturnya tersebut, kalian masuk ke setting, ke tentang ponsel. Nah, di tentang ponsel nih, di bagian RAM ini kalian pencet. Langsung muncul pilihannya penambahan RAM. Nah, untuk nambahin ya, tentu aja harus kalian aktifkan. Di sini kalian punya pilihan, mau 2GB, 3GB, atau 5GB. Nah, di sini misalkan gue mau 5GB nih. Kalau 5GB artinya kalau ditambah yang aslinya dia sekitar 11GB ya secara total. Tapi gue nggak tahu sih seberapa kencangkah 5GB tambahannya ini, apakah sekencang 6GB-nya, nah itu harus diuji lagi sih. Tapi memang menurut gue ini lebih baik lah buat kalian yang membutuhkan RAM tambahan. Nah, kalau udah begini, ini tidak akan langsung aktif, kalian harus restart dulu HP-nya. Karena harus di restart, gue matiin dulu ya record-nya. Karena mana mungkin yang bisa ngerekam pas lagi ngerestart. Tunggu, sebelumnya ini mau lihat aja nih tulisan RAM-nya di sini masih RAM plus 6GB ya. Kelihatan nggak ya? Ya nanti gue kasih screenshot-nya aja lah di sini. Oke, jadi HP-nya sekarang udah gue restart dan untuk melihat penambahan RAM-nya itu kalian tinggal masuk ke pengaturan, lalu masuk lagi ke tentang ponsel. Di bagian RAM udah terlihat RAM 6GB aslinya plus 5GB. Artinya sekarang kalian udah punya RAM sekitar 11GB. Nah, lainnya kalian juga bisa lihat kalau kalian buka tombol Recent Apps di bagian bawah, itu kalau kalian aktifin sih ya, indikator pemakaian RAM-nya, dia udah tertulis 6 plus 5GB. Gitu. Tapi ini 3GB tersedia kayaknya dari 6GB-nya ya. Nanti kalau misalkan yang memang sudah penuh 6GB-nya itu, sudah terpakai semua RAM 6GB-nya, dia baru akan memakai yang sisa yang tambahan 5GB-nya. Gue sih sejauh ini belum menemukan skenario yang pas ya pemakaian lebih dari 6GB, tapi ya kalau mungkin beberapa di antara kalian yang terlalu sering buka banyak aplikasi, mungkin main game yang terlalu berat, atau multitaskingnya sangat heavy di smartphone, nah ini bisa jadi fitur yang sangat membantu buat kalian. Udah gitu aja, gampang banget. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini. Terus juga ada kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi. Kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.